Hai teman-teman. Percobaannya. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Sebelum memulai yaitu eksperimen mengamati pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup menggunakan media tanaman jagung, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dramanita dengan NPM 214061 dan teman saya. Nama saya Iko Ma Agus Sumantara, NPM 214062. Perkenalkan, nama saya NPM 214061. Saya Iko Maris Mahendra, NPM 214063. Perkenalkan, nama saya Nekade Wiratni, NPM 214063. Perkenalkan, nama saya Ayu Arif Purwani, NPM 214063. Baik teman-teman, tadi sudah perkenalan. Sekarang akan memperkenalkan apa saja yang harus disiapkan untuk alat dan bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri ada yaitu tanah. Dan yang kedua ada biji jagung. Yang ketiga ada air tanam jagung. Yang keempat ada media untuk menanam biji jagung. Yang kelima ada alat untuk penanda eksperimen. Yang keenam ada kertas dan stick es krim. Yang ketujuh ini hasilnya. Nah, baik teman-teman, yuk kita langsung membuat eksperimennya. Alat dan bahan yang sudah kalian siapkan, yang pertama kalian perlu lakukan adalah rendam biji jagung selama semalaman. Nah, sekarang kita coba ya, yaitu merendam jagung ini menggunakan sudah dipersiapkan alatnya ya, menggunakan air. Nah, sebenarnya perendaman ini harus dilakukan selama semalaman agar yaitu biji jagung ini cepat tumbuh. Kemudian kalian pilih, kalau biji jagungnya sudah tenggelam berarti dia biji jagung yang sudah sangat bagus sekali digunakan. Nah, kalau masih mengapung berarti dia sedikit yaitu buruk atau sudah mengalami lubang-lubang sehingga tidak akan bisa tumbuh. Nah, ini untuk biji jagung yang sudah direndam selama semalaman. Ini hasilnya ya. Ini sudah bisa kalian tanam pada yaitu media yang sudah kalian siapkan. Nah, kemudian proses yang kedua, kalian harus mengisi yaitu gelas ini menggunakan tanah yang sudah dipersiapkan ya. Yuk kita isi, silakan dimulai dari mana saja boleh. Sudah itu.
dari si itu dengan tanah pada alat yang sudah disiapkan. Nah sekarang biji jagung yang sudah ini direndam selama semalaman, kalian taruh ya pada gelasnya. Nah kemudian kalian amati yaitu bagaimana pertumbuhannya selama 7 hari. Terus kalian ukur ya menggunakan penggaris, yaitu untuk mengamati bagaimana sih pertumbuhan di tempat yang gelap dan juga di tempat yang terang. Nah jangan lupa diisi yaitu sampel ini 5 untuk membedakan di tempat yang gelap bagaimana pertumbuhannya dan di tempat yang terang bagaimana juga pertumbuhannya. Nantinya kita mengetahui bagaimana sih pengaruh dari cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, baik pada tempat yang gelap ataupun tanpa cahaya, tempat yang gelap ataupun di tempat yang terang. Agar kita mengetahui apa saja yang diperlukan di tempat yang terang untuk pertumbuhan yaitu makhluk hidup, dan juga apa saja yang diperlukan di tempat yang gelap untuk makhluk hidup, apakah pertumbuhannya akan sedikit lama di tempat yang terang ataupun sedikit lebih lambat di tempat yang gelap. Inilah perlu kita amati ya nantinya untuk mengamati bagaimana kualitas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan menggunakan yaitu eksperimen pertumbuhan jagung di tempat yang gelap dan di tempat yang terang, agar bisa mengamati bagaimana yaitu pertumbuhan makhluk hidup yaitu tanpa cahaya ataupun menggunakan cahaya. Yuk kita tanam yaitu jagungnya yang sudah direndam selama semalaman pada media yang sudah kalian siapkan ya. Ya, untuk hasilnya akan dilakukan selama yaitu 7 hari untuk melihat bagaimana kualitas pertumbuhan di tempat yang terang dan juga di tempat yang gelap. Terima kasih teman-teman.